Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga virus corona ini segera berlalu. Setelah sekian hari kalian berada di rumah, tentu kalian merindukan suasana pesantren. Setiap pagi, kalian menyiapkan setoran ziyadah atau tambahan. Setiap sore, kalian menyetorkan hafalan kalian kepada musyrif kalian. Kemudian setiap hari kalian makan bersama dengan teman-teman. Kalian juga belajar bersama dengan teman-teman kalian, dengan para ustadz yang kalian cintai. Santri-santriku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kalian berada di pondok, kalian melakukan kegiatan tersebut. Kami berharap kalian juga tetap melakukan ketika kalian berada di rumah. Hanya tempatlah yang membedakan. Dan kami juga berharap kalian tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada, dan ikutilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan yang baik. Karena perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang jelek tersebut. Dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Harapan kami, semoga kalian tetap bisa menyetorkan hafalan kalian kepada musyrif-musyrif kalian, dan bisa meresume kajian yang telah disampaikan ustadz kalian, Ustadz Aris Munandar Hafidhullah Ta'ala, sekalipun dalam bentuk yang lain. Kemudian kami juga berharap semoga hal ini bisa dilakukan secara maksimal. Kemudian ketika berada di rumah, manfaatkanlah sebaik mungkin waktu ini untuk berbakti kepada orang tua kalian, dan patuhilah perintah orang tua kalian. Jangan keluar rumah melakukan aktivitas tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Teruntuk para wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lupa kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsira atas kerjasama dalam memantau, melanjutkan kegiatan belajar mengajar online ini. Semoga Allah jadikan anak-anak yang soleh, bermanfaat untuk agama,
dan kaum muslimin secara umum. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.